Kau cakap apa? Okay, biasa depan ni Kak Jun tanya kan? Okay, so soalan apa lagi tu? Jadi tak boleh dekat forever ni sebenarnya tak pandai pun boleh buat forever kan? Aina tak pandai cakap. Ayah dia first dia tanya dia. Dia cakap saya tak. Saya tak pandai putih. Saya tak pandai cakap putih. Dia buat forever. Dia kata orang isu pun dia. Okay, kalau siapa-siapa kat sini yang sebelum ni pernah join mana-mana bisnes lah kan? Kat sini adalah platform yang paling tepat kalau nak berjuang. Sebab Kak Jun cakap dulu kan Ina selalu gara gelang. Dekat forever tiap-tiap bulan beli gelang. Okey. Sebab apa? Sebab dulu dekat bisnes nama buat banyak tapi dapat sikit. Kumpul point dulu baru dapat bonus. Sebab tu bila Kak Jun cakap forever living tak ada point, so Ina tanya Kak Jun, Kak Jun dekat bisnes nama Ina kena kumpul point dulu baru dapat duit. Ha. So kat forever tak ada sistem tu. Bayar kumpul point. Lagi apa lagi Kak Jun nak tanya? Biasa memang Kak Jun kena ada sebelah ni. Okay, dia dulu dia cakap saya dia ada anak 3 orang. Dua orang masa tu. Dia cakap dengan saya, Kak, saya nak buat forever. Saya tanya dia kenapa nak buat forever? Saya kena berjaya nak buat forever. Saya tanya dia satu je, apa big why? Dia tak jawab anak dia tau. Sebab dia ada 2 orang anak dengan ayah. Dia cakap saya nak tolong mak dan ayah saya. Sebab saya pernah tengok, dia kata Ina pernah tengok mak Ina tidur depan apa oven bakar pulut panggang. Jadi dia kata mak dia sampai tertidur kat situ. Kalau boleh tak nak mak kerja macam tu. So hari ni mak dah tak berniaga lagi dah. Every month memang Ina bagi alhamdulillah. Bangga dengan dia, saya jumpa mak dia, saya kata makcik doakan dia. InsyaAllah dia boleh jujur dengan forever. Dia fight pun 30 tahun. Okay. Okay, thank you Ina. Tepuk banyak sikit, dia dah berapa orangnya. Okay, kita nak relax. Dia tak boleh lebih-lebih.